Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel gua, Afriko Badminton Celeng. Channel ABC. ABC. Afriko Badminton Celeng. Ini gua mau review raket. Ini raketnya Hulk ini. Ini kenapa gua bilang Hulk ini? Ini raketnya nih. Raket training. Ini raket berat. Ini raket berat banget ini. Ini 150 gram. Buat teman-teman yang apa, Mas? Buat yang belajar. Buat yang belajar. Power. Iya, yang buat meningkatkan power. Kekuatan lengan biar powernya kenceng. Kalau yang punya anak-anak ikut les klub badminton pasti suruh beli raket ini. Sama gurunya ya, sama coachnya ya. Ini karena justru dari anak-anak itu kan lebih mudah diarahin. Ya, jadi dari kecil udah dilatih otot lengannya biar gede. Nanti gedenya jadi binaraga. Buat dewasa juga bisa. Iya, buat dewasa juga bisa. Karena kalau habis ini buat pemanasan, pakai biasa tuh, wah. Enteng bener ya. Iya. Jadi udah kebiasaan berat soalnya. Ya, tapi kalau orangnya kurus gimana pakai raket ini? Anak-anak aja pakai. Oh, kali tangannya apa sengaja ini patah gitu. Kalau tangan gua kan gede nih. Ini kan ini emang gedenya sama lemak. Nih, bukan mau otot. Oke. Nih, dia ini kayak gini raketnya nih. Oke, lanjut ya. Ini Nano Power Frame. Ini dari Play Power. Ini dari Play Power. Kita depilasinya lagi. Di sini ada tulisan Nano Power Frame. Nano itu kecil. Setahu gua kecil nano. Ya sama jenis mikro lah. Tapi nano biasanya kecil. Power, kekuatan. Frame, ya frame-nya. Lah gimana sih, Mas? Masa kekuatan frame-nya kecil? Harusnya ini big ya. Big atau biggest power frame gitu. Jadi udah gede ya kan. Kekuatan frame, frame-nya kekuatannya gede. Ya. Oke, begitulah. Di sini frame samping ada tulisan Advance Teknologi. Advance ini merek speaker. Iya. Ini Advance ini merek speaker ini. Teknologi. Ya, enggak tahu lah artinya apaan ini aslinya. Intinya di sini ada Advance. Oh, bos. Di sini ada Muscle Wave System. Ini sebelahnya Muscle Wave System, di sininya Advance Teknologi. Ya, tapi udah kayak nama speaker ya. Tadi hybrid. Ini Advance. Oke. Terus ada lagi tulisannya. Ini bentuk frame-nya kayak gini. Nih, enggak ada yang perlu di ini sih kata gua speknya karena enggak ada tertulis. Ini gromet-nya 72, ini kayaknya masih 72 atau 76 ya. Nih, 72 sih kayaknya. Tuh, 72 frame. Oke, ini subnya kayak gini nih, tebal banget. Nih, keker. Ini kayaknya 338 kali tarik ini. Nah, ini kuat, tapi biasanya sih tarikannya ini 230 deh. Biasanya 30 sih. 30 lbs biasanya. Oke. Ini kayak gini frame-nya tuh. Noh. Terus ini letter T-nya kita turun, di sini ada training raket 150, ini beratnya ini. Nah, jadi tipenya udah dari beratnya sendiri dibikin tipenya nama. Terus di sini ada titanium system. Apa sistemnya titanium? Keren ini. Anti karat ya, kalau titanium itu anti karat. Karbon tetap ya. Tetap karbon, cuman ini titanium system, sistemnya itu. Cuman dari materialnya karbon. Tapi memang lebih tebal karena dia buat training berat. Dia berat karena memang buat training tujuannya. Kalau dipakai main biasa ya pegel. Enggak bakal mampu. Bahkan Nur Wahid pun yang tangannya segede apa, Mas? Tangannya Nur Wahid, Mas? Segede bogem. Yang paling gede itu.
Dia gak bakal kuat ini pakai raket ini. Tuh. Oke. Di sini ada Play Power Haryanto Arbi. Smash-nya Play Power ini hologram. Enggak ada juga beratnya di sini. Tarikannya enggak ada. Beratnya ini. Iya, beratnya di sini. Ini udah namanya ini udah beratnya yang bikin nama. Di sini enggak ada lagi. Tarikan juga enggak ada, dia maksimalnya berapa? Cuma setahu gue di 30 dia. Jadi itu saran rekomendasi buat orang-orang yang kepengen meningkatkan power. Biar powernya kencang. Power kekuatan lengan ya, bukan power itu biar lengannya kuat. Jadi power. Udah biasa pakai raket ini, tiba-tiba pakai raket yang biasa jadi kuat, ngayunnya kuat. Kekuatan otot. Iya, ototnya jadi gede. Nanti setelah dewasa dia jadi atlet binaraga. Atlet UFC. Petinju. Kalau binabarnya kurus? Kerangka. Oh, orang kerangka. Binarangka. Binarangka. Oke. Nih bawahnya kayak gini ya tadi udah. Kita timbang ya. Kita timbang, gue penasaran nih beratnya nih, apakah benar 150? Kita timbang. Oke, ini kita mulai dari nol ya. Udah kayak si bensin. Kita timbang nih. Wah, bener mas. 151. 1 gram. Lebih 1 gram. Bonus. Wih, keren. Ini segramnya bonus. Oke, ini kalau dipakein senir, kita kalau dipakein senar bisa 153 ya. 160 bisa. Oh iya, berat ya. Ini buat gebuk. Gebuk celeng enak. Celengnya langsung kayak ini. Main pakai ini kalau kena jidat, buset, bukan pisan lagi mas. Langsung digotong. Kena ubun-ubun temen. Iya, kena ubun-ubun. Ini berat banget ini. Ini buat ngelempar apa tuh? Kirik. Kalau buat ngelempar kirik, kiriknya. Kita ulang. Ini buat ngambil mangga bisa ini. Ngelempar mangga. Mangganya langsung hancur. Oke, itu aja. Nih, yang penting udah jelas. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa olahraga, jangan lupa jaga kesehatan ya. Biar kita para sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.